gue si Rama Droids. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan memainkan game Honkai Impact 3. Dan Honkai Impact teman-teman lagi mengadakan kolaborasi dengan anime Evangelion. Ayo, siapa yang pernah nonton anime Evangelion? Itu anime bagus banget loh teman-teman. Animenya ya futuristik gitu. Ada robotnya, ada mechanya, ada mecha. Dan di sini ada event yang cukup menarik teman-teman. Tapi gua download ini dulu ya, sebentar. Oh wow. Oke, ada film ternyata. Oke. Dia tiba-tiba membuka matanya. Hari sudah hampir gelap. Matahari terbenam, mewarnai tanah terlantar ini menjadi merah keemasan. Getaran dari permukaan tanah cukup besar. Tapi dia sekarang tidak punya waktu untuk khawatir akan hal itu. Jantungnya berdebar kencang. Telinganya tak berhenti mendengar suara dengungan. Nying. Tapi dia hanya bisa bernapas terengah-engah seperti orang yang baru saja selamat dari tenggelam. Sial, mimpi ini lagi. Betul, hanya mimpi. Dia sadar bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk belaka. Tapi begitu dia sadar, dia tak berhenti mengepalkan dan meregangkan tangan kanannya. Seakan-akan ingin memastikan apa yang benar-benar nyata. Wow. Oke. Rasa sakit pada mata kiri membuatnya mengerutkan alisnya. Setiap kali dia berusaha untuk mengingat kembali, rasa sakit itu selalu muncul. Cih, aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Dia tidak ingat kenapa dia bisa berada di tempat itu, atau dari mana asal tombak yang ada di tangannya. Sudah 3 hari sejak dia terbangun dari koma, tapi dia belum menemukan satupun bayangan manusia di sana. Tubuhnya sudah kehabisan tenaga akibat melawan monster yang dia temui sepanjang perjalanan. Baju tempur yang dia kenakan sudah rusak parah. Untungnya sistem bantuan hidup dasarnya masih berfungsi. Kelelahan fisik yang berkepanjangan diperparah dengan mimpi buruk yang kerap mengganggu istirahatnya. Dia merasa mungkin dirinya pernah mengalami kecelakaan serius dan kemudian kehilangan ingatannya. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa dipercaya. Kepatuhan bercatuan dari ketinggian dan getaran pada permukaan tanah terasa semakin jelas. Apa ketahuan lagi sama mereka? Dia melihat tombak merah yang tergeletak di pangkuannya dan menghela napas seakan pasrah. Meski tombak kanan ini mumpan menghadapi monster-monster itu, tapi entah kenapa dia juga seperti menarik mereka datang. Baiklah, saatnya bereskan mereka lagi. Pemandangan dunia ini tidak ada dalam ingatannya sama sekali. Bagaimanapun juga, dia harus segera bertemu manusia dari dunia ini untuk mengetahui situasi yang dia alami dan penyebab ingatannya hilang. Kamu berbeda dengan mereka. Kamu spesial. Dia memberitahu dirinya sendiri. Jadi, kamu hanya bisa berjuang sendirian. Sendiri. Asuka. Lah, itu dia tahu namanya dia. Sound effect-nya disesuaikan dengan kolaborasinya ya, teman-teman. Dan, yep, masih loading.
Wow. Oke. Kita kotanya, teman-teman. Ini dia karakternya Asuka. Wih, mirip banget ya guys di animenya. Oke, pembiasaan dulu guys. Kita coba attack normal. Oh, attack normalnya ngetes ya. Yuk, terus kalau misalnya banyak. Wih, oke. Sekarang coba combo ditekan, ditahan. Wih. Oke. Sepertinya sama saja. Coba skill yang ini. Oh, itu cuma nusuk. Iya, cuma nusuk. Menghindarnya, oke. Sudah selesai penyesuaiannya. Kita langsung saja melawan musuh. Wih, wih, panting. Mantap. Wih, mantap bukan. Wih. Parah. Waduh, dikatalin. Makan hit. Panting. Oh. Ternyata skill yang buat nahan itu berdasarkan merah-merah di bawahnya. Wis. Panting. Amat. Waduh. Hampir. Aduh. Oke, kita lihat skill ultimate-nya. Wih, alam, kenapa gitu? Zako no kuse ni namaiki ne. Wow. Wih, tombaknya cuy. Wih, parah banget. Wih. Menghindar. Panting. Oh, nggak bisa dipanting. Terlalu berat. Tembus. Makan. Terus. Kenapa nih? Oh, ini Asuka terjebak di dimensinya. Wih. Hampir. Oke. Wih, apaan tuh? Angel? Angel adalah nama musuh di Evangelion ya, teman-teman. Di animenya. Oh, wow. Putih sekali. Bumi seakan menangis sejauh mata memandang. Semuanya hancur lebur akibat ledakan. Oh. Dia mencabut tombaknya dari tanah dan memanjat ke atas tubuh monster supaya bisa melihat lebih jelas. Pancaran cahaya raksasa di tengah ledakan membelah langit. Dirinya tampak terguncang melihat semua ini. Angel. Itu adalah julukan dari makhluk yang seharusnya tidak boleh berada di sini. Nyasar dia, teman-teman. Nyasar dimensi. Tahun 2000. Hujan meteor menghantam bumi dan membawa kehancuran total. Ledakan Honkai kedua pun terjadi. Gua ganti rata dulu ya, teman-teman. Permukaan air naik, bencana alam di mana-mana, ekonomi dunia hancur, konflik antar kelompok etnis. 14 tahun kemudian, ketika kota itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, krisis lain muncul dan Hazer, yang tidak jelas asal-usulnya dan menyerupai manusia tiba-tiba muncul. Untuk melawan Hazer yang bisa menyerang kapan saja, umat manusia mengembangkan senjata raksasa yang disebut Wotan. Sementara itu, tiga orang gadis dipilih sebagai pilot Wotan, memikul tanggung jawab atas kehidupan mati umat manusia. Pertarungan mereka baru saja akan dimulai. Wow. Apa-apalah ya, gua ganti dikit teman-teman. Nah, itu dia si Angel, teman-teman. Oke, ini misi story ya. Ada side mission juga tadi gua lihat. Ada Mei dan juga Himeko. Let's go. Oke. Aku tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang hebat.
Aku tidak punya impian ataupun cita-cita. Baca cepat aja ya teman-teman. Soalnya takutnya durasi kalau gua baca satu persatu. Oke. Di situ maksudnya Asuka tadi mungkin ya. Duar meledak. Lo, hilang. Ronyanya hilang. Oke, apa nih, apa yang terjadi? Oke. Sekarang. Wih, kitanya naik motor, guys. Oh, siap. Untung kamu tidak apa-apa, oke. Gak ada ini nih. Gak ada voice actor-nya, teman-teman. Gak seru. Oke. Kita naik motor. Nah, lo. Wih, mantap. Aduh, nabrak. Sorry. Itu harusnya mantap bisa lewat celah-celahnya tadi ya. Wih, naik motor teman-teman, motor ninja nih, bener nggak? Bagi yang mau baca silahkan ya teman-teman. Wih. Hampir saja teman-teman. Ngedrift. Oke, kita bisa ngedrift. Aduh. Gak kepencet. Tombolnya gak kepencet. Drift. Mantap. Oke. Wedeh. Nabrak. Apa yang belum terbiasa? Wih. Okay. Itu mereka siap-siap melawan Angel tadi teman-teman, monster tadi nih. Weh, belum terbiasa, belum terbiasa. Maaf. Ingatan, sistem apa dulu tadi ya? Itu mundur 3, 2, 1, 0. Wih. Apa yang ditembak? Wah, wow, itu dia angelnya, teman-teman. Wes. Wes, bisa nembak angelnya. Mirip kan? Ya, ini punya. Wih, emang kuat sih ini. Angel emang kuat. Nos. Jangan sampai kena angelnya. Wih, terbang. Terlalu banyak nos. Oke. Ini kok banyak utang. Nos. Wih, lompat dia. Kena lu. Oh. Wow. Guys. Hei. Mati dong. Ya ampun. Nah, gua sisa 1000.
Nabrak. Susah lo. Susah lo, teman-teman. Nah, lo. 30 detik sebelum Star of Eden diaktifkan. Oh. Gua enggak punya nos. Gua enggak punya nos. Nos. Terus. Ayo, dikit lagi. Cepat. Oh, untung masih terkejar, mantap. Aman lah ya. Oke. Serangan Angel. Huh. Wow. Oh, satu misi 15 menit. Oke, apa lagi nih? Tempat apa ini? Oke. Keep out. Oh, side mission-nya masih terkunci, teman-teman. Kita cuma bisa ini misi utama. Dan ini juga masih terkunci. Kita cuma bisa story mission ya, story mode. Nah. Oke, ini gua skip aja ya, teman-teman, karena takutnya durasi kelamaan nanti. Kalau kalian mau tahu jalan ceritanya, kalian langsung aja download Honkai Impact ketiga di Google Play Store secara gratis, teman-teman. Karena di sini gua sambil mencari durasi juga biar enggak terlalu panjang. Oke, gimana nih kombonya? Wih. Gimana nih kombonya nih? Quest, quest. Menghindar. Oke, kita ulti. Wih. Udah mati, ramat pecoy ya. Oh, bisa ditahan langsung. Gua kira attack normal gitu ya. Attack normal, terus ditahan. Ternyata enggak. Oh, gua bisa kena listriknya. Oh, enggak. Wow, berputar-putar. Oh iya. Boom. Air, hampir saja kena. Boom, sakalaka. Wih, mantap. Aduh, kena. Nah. Wait. Oh, tunggu. Ini udah siap ultimat. Lightning Beredo. Ngasal. Ramatroid ngasal ngomongnya. Aduh. Oh iya. Tahan. Wish, mantap. Serangan maksimal, aduh. Kena. Hit. Menghindar. Wait. Sekarang putar. Tahan. Serangan maksimal. Serangan penuh. Oke, mati semua. Yo, let's go. Kita belum bisa kesini, teman-teman, area unavailable. Oh, itu area yang ada di story mode-nya Honkai Impact, teman-teman. Wow. Iya. Kalau di Honkai Impact ini masih terkunci, ada kayak pintunya gitu loh. Wow, ternyata ada map baru, teman-teman. Di balik gerbang yang menutupi story mission-nya Honkai Impact. Ini nggak bisa lari masalahnya, teman-teman. Wait. Oke. Okay. Wait. Kita tahan. Wah, iya. Wait, sampainya tuh. Lightning Beredo. Wait, damage-nya langsung sekarat ya tuh.
lagi. Gila, tembeknya. Tembeknya Himeko ya, nggak main-main teman-teman. Oke, gua skip aja ini. Ayo gunakan lift untuk turun ke bawah. Nice toh. Kita lanjutkan lagi. Dari pintu 27 rumit juga tempat ini. Oke. Gua skip aja teman-teman. Kenapa nih? Keheningan. Raiden Ryoma. Ryoma. Oh, itu ayahnya Mei. Gua baru kali ini sih ketemu Raiden Ryoma. Kalau Mei kan Raiden Mei. Ya, itu bukan Raiden bacanya, Raiden. Raiden Ryoma. Oke, gua skip aja ini, teman-teman. Wah, ini dia. Waktunya memakai Wotan. Robot yang super besar, teman-teman. Robot raksasa ya. Wotan. Pertempuran dimulai. Wotan, attack. Wotan, attack. Wih, kamu baik-baik saja kan, Mei? Yap, oke. Baik-baik saja, tenang aja. Oke. Bayangkan dirimu sedang berjalan. Tekan, tahan. Wih. Sudah bergerak. Oke. Sangat sulit untuk bergerak. Yes, I know. Jangan khawatir, kamu akan segera terbiasa. Udah nggak bisa dipencet tombolnya. Oh, kita belajar attack sekarang. Mam. Oke, itu dia. Buatan apa angelnya dia, teman-teman. Tahan. Boom. Aduh. Kalah. Mam. Kali lagi. Aduh, miss. Wow. Serangannya lemot sekali ya. Masih bisa melukai buatan itu. Tapi efeknya waktu. Efeknya buatannya lebih besar daripada gua. Tak kena lagi. Hanya bisa menghindar, teman-teman. Wih, gak bisa menghindar. Ada tombol menghindar. Mamam. Kali lagi. Mamam, aduh, miss. Ya ampun, susah loh. Dianya lompat. Kejar. Fosil, risai. Udah, wah, gak bisa. Wih. Matilah ini gua. Mamam. Aduh. Weh, gak benar nih. Weh. Wah, itu scene legendaris tuh. Weh, gak bisa gerak. Ya. Kalah dong. Kerusakan di bagian kepala. Tingkat kerusakan tidak jelas. Sistem transmisi data error. Rasio penyimpanan. Oke, ayo. Buatan tidak bergerak, mampus. Oh, emang jalan ceritanya, teman-teman. Emang jalan ceritanya ya, seperti itu. Jadi, bukan guanya yang cupu. Sebentar, guys. Gua mau minum dulu. Oke, guys. Kita lanjutkan lagi. Kebangkitan Wotan. Wotan menjadi hening. Menjadi hening total. Dan pusat komando tak berdaya. Dalam jurang maut terdapat sepasang mata yang terbuka. Mata siapa itu? Harapan terakhir umat manusia, Wotan, serang. Lance of Longinus. Nama senjatanya itu. Yes, kanzen ni tsumoku. Himeko. Koko made wa nani? Kore, sakusen chushin. Pilot hogo o saiyousen. Kokpitto o kyousei haidou shite.
It's time to revenge. Waktunya pembalasan. Mustahil. Seharusnya tidak bisa bergerak. Mungkinkah? Attack. Mamam. Switch. Tekan tahan. Dan udah, ini udah ditekan tahan. Kekuatan melebihi 200%. Now attack. Mamam. Wait, menghindar. Sekali lagi, tahan. Oh, menghindar. Ahai. Oh, mamam. Wait, miss, menghindar. Kita isi tenaga botan. Iya, benar sekali botan. Tahan. Wait. Mamam. Menghindar. Isi tenaga. Makan tuh. Aduh, menghindar. Wait, kena. Sekarang gue masih banyak. Wait, ya kaki pit perisai. Kita pecahkan perisainya. Ayo, buatannya sekarang berbeda dari yang sebelumnya. Wait, perisai. Hanya diri, kita gak bisa menghindar. Nah, ternyata perisainya harus ditahan. Wait, hampir saja kena. Wait, tidak kena. Mamam, tubruk. Kasih dia kopi tubruk. Oke. Wait, perisai. Tangkis. Pecahkan. Makan tuh. Ini lagi, iya loh. Tidak kena. Makan tuh. Menghindar. Oke. Kita isi tenaga buatan. Ayo, tabrak. Makan tuh. Aduh. Kenapa nih? Makan tuh. Kita mundur. Selesai, aduh. Oke. Isi tenaga buatan, ayo. Selesai. Sampan. Nggak efek, malah tenaga gua penuh. Makan tuh. Ayo tabrak. Makan tuh. Wait, perisai. Iya, makan. Wait, aduh. Woi, ternyata bisa ditahan. Woi, penghindarnya mantap sekali. Lepaskan gua. Kenapa nih? Pacu, gini. Woi, kita menang. Kasih terus, hajar terus. Jangan kasih ampun. Mamam tuh. Oke, udah mati. Oh, mati dia. Ledakannya seperti punya dari jarak. Wow. Deus to Paruto no seizo o kakirin. Are ni Deus no hontou no sugata. Wujud buatan yang sebenarnya. Wow. Seru sekali teman-teman. Wih, pertarungan antar mecha ya. Pertarungan raksasa. Oke. Udah selesai kah story mode-nya? Segitu doang.
Oh, masih ada ternyata ya. Tetapi teman-teman, untuk video game Honkai Impact ketiga cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang mau mainin game Honkai Impact ketiga ini, kalian langsung saja ke Play Store dan ketik Honkai Impact 3RT. Dan kalian download lah secara gratis dan langsung saja mainin gamenya ya teman-teman. Karena mumpung masih ada event yang cukup keren ini, kolaborasi. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya kali ini. Dan sampai jumpa lagi di next video. And stay droid guys, okay? Bye-bye!